Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia. TV Desa menerima laporan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang khusus anak dan difabel dengan tema Anak adalah penentu masa depan bangsa yang dilakukan di Desa Patana Teang, Kecamatan Tompo Bulu, Bantaeng. Berikut laporan kegiatan yang disampaikan oleh Hasan Habibu, mobile jurnalis desa. Dari sini nampak suatu kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Patana Teang, di mana musyawarah semacam ini sudah beberapa tahun dilaksanakan sebagai suatu terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Hari ini mengusung tema anak adalah penentu masa depan bangsa. Jadi mereka sudah mengenal secara luas dalam peningkatan wawasan dan pengenalan bangsanya. Dalam hal ini terkait dengan wawasan kebangsaan yang ditanamkan kepada anak sejak dini. Ini juga hal yang tidak ada intervensi. Kirim laporan kegiatan desa langsung ke TV Desa. Info lengkap hubungi 0857-1014-5719. Dari Desa Patana Teang, Hasan Habibu, mobile jurnalis desa, melaporkan.